草津最高の浄水掃除。Halo para penonton YouTube channel Indotara Persada, apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan mereview unit di sebelah saya ini, Kusatsu Heavy Duty Atmospheric Water Generator KM1000. Ingin tahu lebih lengkap mengenai unit ini? Tonton video ini sampai habis. Kali ini saya mereview unit Heavy Duty Atmospheric Water Generator tidak sendiri, akan ditemani oleh rekan saya, Bapak Stefanus. Apa kabar, Pak? Ya, baik, kabarnya Valen. Ya. Ini unit apa sih, Pak? Bisa ceritakan, Pak? Nah, ya, jadi di belakang kita ini adalah unit Atmospheric Water Generator, gitu. Atmospheric Water Generator, itu fungsinya apa, Pak? Alat ini, Pak, untuk apa, Pak? Oke, jadi Atmospheric Water Generator merupakan sebuah alat yang mampu mengubah udara, ya, udara di sekitar kita, itu menjadi air, ya, air yang bersih yang layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Oh ya, Pak, ini untuk tipenya tipe apa ini, Pak? Iya, ini tipenya tipe KM1000, Valen. KM1000 ya. Kapasitasnya berapa, Pak? Kapasitasnya dari KM1000 ini adalah 1000 liter per day, ya. Jadi kapasitasnya 1000 liter per hari, gitu. Wow, kapasitas 1000 liter per hari, Pak? Iya, betul. Untuk biar 1000 liter per hari ada syarat-syarat tertentu nggak sih, Pak? Atau kondisi-kondisi lingkungan seperti jadi, apa? Spesifikasi kapasitas 1000 liter per hari ini dengan kondisi temperaturnya itu 30 derajat Celcius dan humidity-nya atau kelembapannya itu 80%. Jadi kondisi seperti itu bisa memproduksi air dengan 1000 liter per hari gitu. Tentu kalau lebih dari itu humidity-nya lebih tinggi, ya maka kapasitas produksinya juga akan lebih banyak gitu, Valen. Nah, untuk mengoperasikan unit ini, Pak, listrik yang dibutuhkan untuk unit ini berapa banyak sih, Pak? Berapa besar sih? Ya, jadi untuk mengoperasikan unit ini itu membutuhkan listrik 3 fast ya, 380 volt dan rate powernya ini adalah 16,8 kilowatt dan kompresor power itu 15,4 kilowatt. Oh, gitu. Cukup irit tapi untuk mengoperasikan unit sebesar ini, Pak ya. Betul, untuk mengoperasikan menghasilkan air 1000 liter per jam, air bersih ya. Dengan kita mengkonversi dari udara itu sudah cukup oke. Ini sebesar ini dimensinya berapa sih, Pak, unit ini? Oke, untuk dimensinya panjangnya itu 2380 mm ya. Untuk ketinggiannya itu 1965 mm dan untuk lebarnya 1280 mm ya. Wah, dimensinya tidak terlalu besar ya, Pak, untuk ternyata ya. Tidak terlalu besar untuk menghasilkan air 1000 liter per hari. Tapi saya penasaran juga nih, Pak. Mesin segede ini nih beratnya berapa sih, Pak? Ini beratnya 920 kg, Pak. 20 ya. Lalu mesin segede ini juga sebesar ini bising nggak sih, Pak, pengoperasiannya waktu dijalaninnya? Oke, jadi ketika dioperasikan ini spesifikasinya noise-nya kurang dari 70 desibel. Kurang ya, dari jadi 70, untuk ya. Tingkat noise-nya itu cukup aman, Valen. Cukup. Tidak terlalu bising nggak untuk pengoperasian unit ini, Pak ya? Oh ya, Pak, ini mesin juga kan berpengaruh pada kondisi lingkungan sekitar ya, Pak ya? Ini syaratnya ini suhunya berapa, ada range atau kelembapannya ada range berapa, Pak, biar optimal pengoperasiannya, Pak? Oke, baik. Jadi untuk mengoperasikan unit Atmospheric Water Generator KM1000 ini ya, suhu yang diperbolehkan itu adalah 5 derajat Celcius sampai dengan 43 derajat Celcius. Sedangkan untuk humidity-nya atau tingkat kelembapannya itu 25% sampai dengan 90%, Valen. Oh, gitu. Kondisinya ya pada Indonesia, cocok ya untuk di Indonesia, Pak ya? Cocok sekali ya, untuk kondisi-kondisi di Indonesia ini. Gitu. Ah, untuk unit ini, Pak, di daerah Indonesia ini cocok-cocoknya seperti apa ya kondisinya, daerah-daerah seperti apa mungkin? Oke, baik ya. Sebenarnya bukan hanya untuk di Indonesia ya, tapi untuk di ya negara-negara di dunia ini, di mana yang area tersebut pasokan air bersihnya tidak ada, ya. Tidak ada. Saya bisa bilang tidak ada, kering sekali kondisinya. Jadi kita sama-sama tahu semuanya bahwa air itu merupakan kebutuhan penting ya, kebutuhan utama kita juga bisa dibilang ya, dalam aktivitas kita sehari-hari ya, kita mau mandi, mau mencuci pakaian dan lain sebagainya, termasuk bahkan untuk minum ya, kita semua butuh air gitu ya. Ya, makanya untuk wilayah-wilayah yang kering ya, tidak ada air ya, ini menjadi solusi yang paling handal, Valen. Kenapa? Karena kita berbicara mengenai udara ya. Kita hidup di dunia ini ya pasti ada udara, di mana udara tersebut sebetulnya mengandung air, ya. Cuma untuk mengkonversi atau mengubah dari udara ke air itu, dibutuhkanlah alat atmospheric water generator ini.
Nah, jadi untuk daerah-daerah yang kekurangan air atau pasokan airnya tidak ada, itu sangat cocok untuk menggunakan atmospheric water generator ini. Jadi, ya tadi saya bilang, dari udara mampu dikonversi menjadi air bersih yang layak untuk digunakan. Jadi, kurang lebih daerahnya seperti itu. Tidak ada air, ya, pasokan airnya susah. Ya, ini solusi yang paling tepat. Menarik juga unit ini ya. Nah, untuk singkatnya cara kerja ini seperti apa sih, Pak? Unit ini, Pak. Nah, oke. Okay. Jadi, kita lihat di sini depan ini ada 3 buah filter screen ya. Di belakang juga ada 3 buah filter screen dan di bagian samping kiri ada 1, samping kanan ada 1 filter screen. Untuk filter screen yang di depan ini ya, ini ada 1 2 3, di belakang ada 3 ya. Jadi total ada 6 buah filter screen. Nah, jadi ukuran filter screen-nya ini adalah 930 mm kali 610 mm kali 30 mm ya. Jadi untuk filter-filter yang ada di depan dan di belakang total ada 6 buah. Sedangkan untuk yang di kiri dan kanan masing-masing 1 buah ya. Total ada 2 buah, itu ukurannya 930 mm kali 1000 mm kali 30 mm ya. Jadi untuk filter screen-nya sendiri ukurannya sudah lumayan besar ya. Range-nya gede sekali. Betul. Ya. Jadi udara akan masuk ke dalam mesin ya, ditambah dengan di bagian atas itu ada 2 buah fan, ada 2 buah flower di mana dia membuang udara ke atas ya. Jadi dari dalam dia akan sedot untuk buang ke atas. Nah, dalam proses itu juga secara tidak langsung akan ada penyedotan udara. Jadi udara akan masuk, setelah masuk udara akan diturunkan suhunya atau didinginkan di evaporator ya. Nah, tadi saya sudah bilang udara ya dengan kelembapan tertentu, dengan suhu tertentu, ya prosesnya akan didinginkan sampai dengan titik embun. Ketika sudah mencapai titik embun, itu nanti butiran-butiran airnya atau tetesan-tetesan airnya itu akan keluar. Nah, tetesan-tetesan air itulah yang akan ditampung ke dalam storage tank. Ya, kemudian akan melalui beberapa tahapan filter. Ada mechanical filter, carbon filter, ultrafiltration, dan carbon filter lagi, sehingga airnya bisa langsung digunakan. Tapi saya penasaran sih, Pak, isi dalamnya seperti apa nih? Penonton juga pasti penasaran kan isinya seperti apa? Nah, kita buka ya, Pak. Mari, Pak. Oke, coba kita buka ya. Nah, tadi kan kita udah lihat nih filter-filternya yang terpasang. Nah, penasaran juga kan dalamnya seperti apa? Udah kita buka juga seperti inilah penampakan dalamnya, mesinnya KM1000. Bisa, Pak, kan dijelaskan lebih lanjut mengenai part-partnya apa saja ini? Nah, oke. Okay. Jadi, ya pemirsa bisa lihat ya di sini ya. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Valen, tadi di sini kan kita ketutup ya. Ada filter-filter di mana udara masuk ke dalam ya. Udara masuk ke dalam itu akan melalui proses kondensasi ya, akan melalui evaporator didinginkan sehingga udara yang mengandung uap air ya, udara yang mengandung uap air suhunya diturunkan ya, masuk ke sini suhunya diturunkan sehingga membentuk uap air atau tetesan-tetesan air ya. Jadi udara dari luar dengan kelembapan yang tinggi didinginkan, suhunya diturunkan, maka sampai titik embun, nah itu nanti udara tersebut akan berubah menjadi uap air ya, dan tetesan-tetesan air itu yang nanti akan masuk dan ditampung ke dalam penampungan ya. Saya akan jelaskan dulu di bagian bawah sini. Ini ada 2 buah pipa juga ya di sini ya. Jadi pipa yang kanan ini adalah pipa di mana tadi yang udara ya, Valen ya, udara masuk kemudian didinginkan sehingga menjadi tetesan air. Nah, ini keluar langsung dari sini. Itu bisa langsung keluar dari sini ya. Nah, lalu sebelahnya ini, nah, untuk apa, Pak? Ya, jadi selain tadi udara yang masuk ya didinginkan kemudian mengandung tetesan-tetesan air, tetesan-tetesan airnya itu langsung bisa dikeluarkan dari sini. Nah, kalau ini air tetesannya itu ditampung dulu, Valen. Oh, ya. Ya, di storage tank-nya di sini ya. Iya. Itu di sini juga nanti mengalami pom filteran ya. Ada 4 macam filter ya. Ada mechanical filter, ada carbon filter, ada ultrafiltration, dan juga ada carbon filter lagi ya. Oke, siapa? Kemudian airnya keluar. Nah, dari sini udah. Itu sudah menjadi air yang bersih, bisa dipakai gitu, Valen. Keren sekali ya mesinnya ini, Pak ya. Lalu sebelah sini ada apa ini, Pak? Kompresor-kompresor mungkin bisa dijelaskan kok sebenarnya. Ya, apa? Jadi kan prosesnya menggunakan freon ya, menggunakan refrigeran itu R410A. Nah, jadi refrigeran itu kan dikompresi di kompresor ya. Setelah dikompresi di kompresor, dia mengalir ke kondensor ya. Setelah dikompresi kan suhunya tinggi ya, wujudnya juga menjadi gas. Nah, di kondensor suhunya diturunkan, wujudnya diubah menjadi cair. Nah, sehingga melalui pipa-pipa kapiler ya sampai ke evaporator itu dingin
Ya, jadi makanya fungsinya tadi udara yang masuk ya, udara dengan suhu yang tinggi. Itu diturunkan ya, dengan evaporator ini diturunkan suhunya supaya udara tadi ya itu berubah menjadi uap air. Uap air dan tetesan-tetesan air itulah yang tadi yang dimanfaatkan atau ditampung sehingga bisa menjadi output airnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya penasaran nih, Pak. Ini dua ini apa sih, Pak? Dua di atas ini? Oh, ini ya, lingkaran yang di atas ini. Nah, apa ya? Ini fan ya. Blower. Ya, jadi fungsinya udara kan masuk ya, udara masuk dengan adanya fan ini bergerak untuk membuang udara keluar ya. Jadi dari dalam mesin ya otomatis dia akan menyedot juga udara di sini ya, yang tadi udara melewati evaporator untuk mendinginkan. Nah, si fan ini membuang udaranya keluar ya. Jadi udara-udara panasnya dibuang keluar supaya kinerjanya lebih maksimal dalam proses penurunan suhu pada udara tadi sehingga menghasilkan uap air atau tetesan-tetesan air yang tadi akan digunakan. Nah, tadi kita sudah membahas bagian sisi sini, ya. Mungkin penonton juga penasaran sebelahnya seperti apa sih? Yuk, mari kita lihat sebelahnya. Oke. Nah, di sebelah sisi untuk unit ini terdapat electrical pada mesin ini. Bisa dijelaskan, Pak? Mungkin. Oke, jadi ya kita lihat sama-sama ya di sini ya. Nah, ini electrical box-nya ya. Control panelnya ada di sini semua. Ini ada, kita lihat ada MCB-nya, ada kontaktornya. Kita lihat wiringnya semua rapi ya. Rapi sekali. Warnaannya juga jelas. Jadi ini memudahkan sekali jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau untuk melakukan maintenance atau troubleshoot ya. Kita lihat juga di sini sudah ada display ya. Ada display, ini ada touch screen-nya di sini. Ya, kemudian juga ada humidity ya, ada tingkat kelembapannya berapa persen ya. Kelembapan semakin tinggi maka air yang dihasilkan itu akan semakin banyak ya. Di sini juga ada cold water temperature ya. Artinya di sini bisa memproduksi air dingin ya. Air yang tadi ditampung itu bisa didinginkan, itu bisa disetting nanti ya. Kemudian di sini juga ada indikator water filternya ya, ada 4 filter yang tadi saya jelaskan, ada mechanical filter, carbon, ultrafiltration, dan juga carbon lagi. Dan ini ada air filternya, ini juga untuk mengetahui kondisinya bagaimana, apakah kondisinya masih bagus, good. Remain nih kita udah harus hati-hati nih untuk siap-siap mengganti, dan renew sudah harus diganti gitu ya. Nah, ini juga ada level airnya ya, ada low, medium, dan high. Ini untuk memberikan indikator air yang dihasilkan sudah seberapa banyak gitu ya. Kemudian di atas ini juga kita bisa lihat ada cold water, ini on off-nya, ini ada outlet. Jadi kita bisa mengatur airnya itu mau air yang dingin atau air yang normal, itu semuanya bisa diatur ya. Nah, ini kontrol sistemnya ada di sini, Valen. Mantap sekali, Pak. Ada elektrikalnya rapi, plugging-pluggingnya bagus, juga lengkap juga. Nah, tadi udah kita review unit atmospheric water generator KM1000. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Untuk review membantu saya mereview unit di sebelah saya ini. Nah, tadi itulah review mengenai unit Pusatsu Heavy Duty Atmospheric Water Generator KM9000 dengan kapasitas produksi mencapai 1000 liter per hari yang sudah disampaikan oleh Pak Stefanus. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai unit ini, bisa membuka website kita di www.indotara.co.id atau bisa berkunjung ke gudang showroom kita di Pergudangan Millennium Cikupa Tangerang. Atau bisa juga menghubungi ke saya, Valen, di nomor 08111-390-8739. Buat kalian yang mempunyai vlog atau suka mereview unit-unit suatu barang, bisa berkunjung ke showroom kami di Pergudangan Millennium Cikupa Tangerang. Nanti akan dipandu oleh sales-sales kita untuk mereview, dibantu review unit-unit seperti apa yang ingin ditanyakan, dan dengan senang hati kita akan melayani untuk membantu review-review kalian. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mengetahui notifikasi-notifikasi mengenai video-video terbaru, produk-produk terbaru dari PT Indotara Persada. Sekian review dari unit Kutsasu Atmospheric Water Generator KM1000, dan nantikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!